semuanya, sekarang gue lagi sama Om Dito dan sama kakak gue. Kita lagi on the way nobar sama pemain-pemain Ili di Blok M Square. Dan sekarang udah jam 11, oke, gue telat. Jadi sampai ketemu di Blok M Square. Akhirnya kita nyampe juga di Blok M Square. Dan tadi Kak Aan udah nelpon gue, tapi gak gue angkat karena gue gak denger, gak tau kenapa. Nyokap gue nelpon masuk dan Aan yang nelpon gak masuk. Jadi gue langsung buru-buru ini mau turun. Kemon-kemon guys, kita tours. Kemon, this is my OOT day. Gila, gue emang selalu hitam putih, hidup black and white. Tadi ngelewatin sinema dan emang udah rame banget, jadi gue gak tau masuk. Baby, dari mana lo? Ya Allah, handphone gue gak nyala dua-duanya. Itu handphone gue juga gak kedengeran, Bor. Sekarang gue mau beli tiket dulu, beli tiket buat Ili. Dan udah rame banget. Gue diikutin kayak apa, gue mau beli tiket buat Ili karena gue mau nonton. Semoga masih halo, semoga masih kesempatan untuk beli tiketnya. Ntar ya. Ini nih, I love you from 38,000 feet. Jamnya 14.20 ya, berapa tiket? Wow, udah full, 4 tiket. Mau di mana, hijau kosong nih layarnya? Yang enak aja mbak, sini aja. Sini ya? Iya, di situ. Filmnya Ilya jam 14.40, 4 tiket. Filmnya Ilya jam 14.40, studio 2 ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih, makasih ya mbak. Yes, I got this, I got this. Thank you. Ini kak, tunggu sini. Halo. Hai. Halo, ntar ya, ntar ya, ntar ya. Halo. Halo, halo. Halo. Hai, Sam. Hai. Gue dikasih tahu kalau hari ini nggak ada si kakak ganteng, nggak ada Rizky Nanza. Ya Allah, apa gunanya gue kesini? 4 tiket Ili. Berarti pupus harapanku sudah bertemu dengan jodohku. Pupus. Berarti we're not meant to be together. Hello, Salsa. Hai, Salsa. Halo, Salsa. Sumpah aku nonton trailer kalian, so good. Jadi harus nonton hari ini. Ini aku nonton. Kamu udah nonton belum? Tuh. Dia tengok kayak belum mulai. Oh iya, waktu itu gak bisa aku syuting. Iya, aku di Blok M ya, Mas. Belum break, jadi baru bisa datang hari ini. Awalnya iseng, YouTube sama Dini Aan kan, sama Angel. Terus kayak, eh lu bikin YouTube dong gitu. Terus awalnya bikin Q&A. Oke. Q&A, abis itu aku ngeliat something. Abis itu tiba-tiba orang mereka, eh nge-vlog dong, nge-vlog. Ya udah jadi nge-vlog dari sini. Nge-vlog tuh isinya apa aja sih? Kayak seharian dong. Iya, kayak di aja ngapain. Aku mau nanya, sebenarnya cerita ini endingnya gimana? Apa? Apa? Aku pingsan. Pingsan. Ini hari ini tayang loh di bioskop. Apa? Aku pingsan. Ini gimana endingnya? Agak nyambung nih loh di pertanyaannya apaan. Nenek aku Zuma. Cepet. Om Deddy, mau dong. Yuk. Video juga boleh. Jadi endingnya di film ini kalian nanti masuk ke apa bioskop, kalian duduk, terus di situ endingnya. Loh, enggak dong, endingnya peluk pacar. Oh iya benar, ending film ini kamu meluk pacar kamu. Kamu nggak peluk gebetan. Kalau nggak punya pacar, kenapa nggak punya pacar? Peluk ex, peluk mantan. Nggak bisa, mantan itu masa lalu. Ah, gitu amat, nggak jadi pacaran, mantan tuh nggak boleh kayak gitu.
Udah aman. Itu ending film ini, itu endingnya. Hai semua, jadi sekarang kita sudah mau masuk ke dalam bioskop. Karena filmnya sebentar lagi juga udah mau mulai. Ya Allah, rambut gua. Gua gak begitu sih. Gak. Boleh, boleh. Putus. Buat mana kita? Aku tak putus di jalan mereka. Oke, ini vlognya Salsa, sekarang gue bajak. Sekarang gue yang, gue gak bisa lo begini ternyata ya, susah juga nge-vlog ya. Gak kasih gampang itu ya, gue gak biasa. Ini di mall harus bawa-bawa gitu kan. Ngomong, hey gue lagi di mall nih gitu ya. Susah juga, gue lagi ngebajak nih. Cel, gue bingung coba ngomong apa Cel. Gue lagi ngebajak. Bajak apa nih? Bajak vlog. Hai. Hari ini Ili tayang. Apa? Ili tayang. Aku bisa. Ngata nih. Oh iya, ya udah sih, liat dulu. Coba aku tanya Kamisha deh. Kamisha kalau ngeliat kamera ini ngeliatnya kesini apa kesini? Kesini, aku juga. Iya kan? Bener banget. Hai. Hari ini ya, what? Because I got pimples. Okay. Hari ini ngeliat kesini, gue lagi ikutan ngebajak vlognya Salsa. Bareng kayak mereka. Bingung kan ngomong-ngomongan? Iya. Susah aku, ya nge-vlog ya? Terus aku ngaca mulu nih, mendingan gak usah ada di layarnya, puyeng. Oke, gue cuma mau bilang ternyata gak segampang itu bikin vlog. Oke guys, ini kameranya Salsa, akan gue bawa untuk nobar ke dalam. Ini Pak Mike, our guardian. Halo Pak Mike, lagi ngebajak vlognya Salsa dan gue gak tau ngomong apa. Ini boleh masuk sekarang? Masuk nih? Yuk, oke. Ya, sekarang gue udah nyampe nih, gue mau nonton bareng. Hai. Siapa yang gak sabar nonton? Siapa yang mau dapat hadiah? Kalian lagi ada di vlognya Salsa. Gak penting banget. Di atas 6 ada. Yang di atas 6. Mana jerawatnya? 6 gak ada. Gak ada karena kamu yang datang duluan. Maju dulu. Beli tiket berapa? 6. Ya udah silakan duduk. Mau nanya aja. Ada yang coba, coba tunjukin ke sini. Tiketnya beli berapa tadi? Wow, jatuh. Wah, 1 2 3 4 5 5 6. Wuh, 6 tepuk tangan dong beli 6 nih. Ini lagi kasih hadiah. Kasih hadiah tuh karena dia beli tiket lebih dari 5. Yaitu jadi dia 6. Mereka berenam nonton. Gokil. Hai semuanya. Sekarang gue lagi nonton. Mau nonton Ili. Jadi gue kayak udah gak sabar banget ya nonton. Dan gue gak mau nunjukin sedikit pun videonya ke kalian. Jadi sampai ketemu lagi di nanti gue selesai nonton. Selamat menonton Ili. Selesai nonton dan di dalam masih ramai banget. Aku nggak sempat pamit sama Kak Michelle dan Kak Derby. Kemana? Aku cabut ya. Dadah. Dia udah hilang sendiri loh. Aku langsung di dalam masih ramai banget. Hype-nya seru banget dan aku udah nggak sempat izin sama Kak Michelle pulang karena dia udah dikerubutin, Kak Derby udah dikerubutin, aku juga diramein, jadi aku langsung lari, Kak Derby lari semuanya langsung lari. Seru banget hari ini,
filmnya bagus banget, filmnya bagus banget, aku nangis. Habis itu Rizky Nazarnya ganteng banget, Michelle Judith lucu banget, Derby-nya juga ganteng banget. Enggak, aku udah ngapot lagi. Ini film bagus banget, kalian semua harus nonton. Tom Cry, sedih banget. Harus jago, jago yang bikin film. Aldi atau Feral? Oh my god, kenapa ini dikeluarin? Dalam lingkup apa? Ya Aldi atau Feral?